Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, alhamdulillah setelah kemarin malam kita ketemu, sekarang kita ketemu lagi. Memang kayaknya kita harus maraton, kita harus cepat-cepat karena banyak yang belum kita nilai. Ini tugas satu lanjutan itu saja belum selesai. Oke, sekarang kita cek suaranya. Oh, bagus suaranya ya, masuk ya. Oke, alhamdulillah. Langsung saja, tidak usah banyak basa-basi. Saya pikir teman-teman juga selak pengin menunggu yang pedes-pedes. Demikian kata Mas HS Painting. Oke, baik. Kita kemarin terakhir di Mbak Mariatri yang kita tolak. Sekarang kita ke Mas Khairul Huda. Kita lihat Mas Khairul Huda di Ponorogo. Sambil muter-muter saya bacakan teman-teman yang ini ya. Jadi terima kasih Mas Divapu, Mas Kapul, Mas Rafa, Mas Lulu, Mbak Rosida, Mas Royal, Mas Agung, Mas Eka. Mas Eka, ah ini. Bentar, ini yang dekat ini. Menarik ini. Secara komposisional menarik. Ini warna panas ya. Oke ya. Gak ada masalah ya dengan warna ya. Oke. Menariknya gini teman-teman. Ini ada berbagai teknik dari teknik transparan hingga teknik opik atau teknik menutup dipakai, dan beberapa goresan spontan maupun bentuk-bentuk yang terjadi dengan sendirinya ini, dan coba dibuat garis-garis ini. Hanya saja yang usek-useknya di sini ini loh teman-teman. Ini masih masih bingungi itu ini mau tak bagaimana kan? Nah gitu-gitu kelihatan masih ragu-ragu, di apa pelukisnya siapa nih tadi? Mas Huda ya, Mas Huda. Ini kelihatan sekali yang di sini. Kalau yang agak ini diterang sampai agak gelap ini kan enak sekali ya. Ini pakai cat air atau apa? Kita lihat. Mas Huda nomor 89. Mas Huda 89. Cat akrilik dan cat air ya. Oke. Ya, menarik ya. Ini cat airnya transparan. Karena dia terjadi dengan sendiri ya. Ya, bentuk-bentuk yang spontan kan terjadi dengan sendirinya. Itu otomatis bentuknya itu luas, bentuknya luas. Tetapi ketika bentuk yang luas ini dikombinasi dengan bentuk akriliknya yang dengan goresan sendiri, maksudnya tidak terjadi dengan sendirinya. Ini kan dibasahi terus airnya diberikan gitu kan, melebarnya kan terjadi dengan spontan. Berbeda kalau dengan cat air, cat akrilik ini kan semua dikuatkan. Nah, goresan-goresan ini akan bersaing dengan goresan spontannya cat air ini. Tentu saja goresan yang akrilik ini, goresan yang dibuat dengan sendirinya, tidak bisa menyaingi ini. Bagaimana cara menyainginya? Tidak ada lain kecuali terus-menerus berkarya, terus-menerus membuat garis agar spontanitasnya terjadi. Nah, begitu di sini tidak bisa tersaingi, apalagi terus diusek-usek ini kan? Ini kan berkali-kali digarap. Ragu mau digores ke sini nggak jadi, ditambah ke sini lagi. Jadi terasa sekali di sini nih penuh keraguan, sementara yang di sini penuh dengan spontanitas. Nah, maka akan menghasilkan disharmoni teknik. Padahal ini sebenarnya sudah menarik ini ya, secara komposisional dia tidak di tengah-tengah gitu, agak ke samping gitu, menarik gitu. Menarik. Dan sebenarnya warnanya juga, bagaimana membuat dari warna yang paling terang di sini sampai gelap ini di sebelah kiri? Oh, ini sudah menarik. Tapi sayangnya di sebelah paling kiri ini
bocor, bocor putihnya ini loh. Ini kan menjadi mengganggu. Jadi daerah sini yang akan menjadi pusat perhatian ini akan terganggu dengan itu. Ini sebenarnya sudah menarik secara teknik, secara komposisional, tetapi sayang disharmoninya pada daerah ini. Itu gitu teman-teman ya. Berarti kita buat nilainya B min ya. B B B itu standar lah ya, B. Tetapi masih min. Kenapa min? Ya karena tadi ya, masih disharmoni. Baik, sekarang kita ke Mas Sunario. Mas Sunario. Habis Mas Sunario saya baca komen ya, teman-teman ya. Baik. Sekarang wah ini jelas apa namanya? Bayu aja. Cermin diri ya, cermin diri. 90 betul. 90 ya, cermin diri. Jadi melihat diri sendiri. Dengan gaya cermin, bolak-balik gitu kan dengan gaya cermin yang di sebelah kanan mencerminkan yang sebelah kiri. Ini kan terlalu jelas ini, terlalu jelas kalau bukan bentuk abstrak. Oke ya, kita tolak ya, nggak terlalu lama. Selain itu juga warnanya juga belum tepat ini ya. Ini kan warna panas dan dingin bercampur. Baik, sekarang kita ke karya selanjutnya, yaitu karyanya Mas Asroy, yaitu karyanya Mas Asroy sambil membuka saya melihat komentar teman-teman. Mana ini? Hadir Mas Abdul Sum, Mas Pak Mada, matur nuwun Pak Mada. Nggih, Pak Mada itu Pak Mada dan Mbak Mira, saya tahu sudah mengirimkan cuma kok ternyata enggak ada di sini dan kita akan melihat besok kalau sini sudah habis kita lihat yang di Instagram. Asalkan nanti di Instagram itu tanggalnya masih belum deadline ya, berarti bisa kita masukkan. Gitu. Oke. Mas Ben terima kasih. Waalaikumsalam Mas Fuad, Mas Tejo. Oke, sekarang kita melihat karyanya Mas Aswai. Ah ini goresan-goresannya mantap, ini brush stroke-nya mantap. Ini Mas nek motret ini loh Mas, diperhatikan jangan sampai ada silau seperti ini enggak enak ini. Kalau teman-teman ikut misalnya kompetisi fotonya seperti ini langsung disingkirkan ini. Meskipun bagus tapi motretnya enggak karuannya gini ya, disingkirkan. Oke, secara apa warna oke lah ya, warna panas, terus kita lihat brush stroke-nya juga kuat ya. Dia berani. Menggores dengan berani. Ya. Oke. Cuma ini teman-teman, masih perlu variasi goresan. Ya, kalau kita lihat yang goresannya masih sama, ukurannya masih sama gitu kan. Ya. Masih sama dan perlu ini permainan tonalitas. Tidak semuanya digarap sama. Ini merahnya dari sini ke sini sama, dari sini ke sini sama. Bagus pada spontanitasnya, sangat kuat ini punya potensi untuk membuat garis-garis spontan, tetapi perlu dinamika. Dan yang paling tidak enak dari karya ini adalah tanda tangannya terlalu besar untuk ukuran segini. Jadi gini Mas, tanda tangan itu tidak perlu menonjol. Jadi karya itu tanda tangan itu nanti akan dicari, bahkan mungkin ini akan mengganggu ruang kosongnya ini. Misalnya di tempat yang lain dengan warna yang tidak semerah ini akan menarik. Oke, ini kita berani B lebih. B plus ya Mas Asroy. B plus. Baik, sekarang kita ke Mas Garis Gesang. Mas Joni Widya Putra Markam dari Cilacap. Alhamdulillah dari Cilacap.
Oke, ini kita simpan. Yang ini kita tunggu sambil baca. Baik, sekarang kita lihat ini. Warna-warna panas. Nah, ini. Ini termasuk mulai tampak, termasuk tampak. Ini semua baru mulai ya, karena juga satu. Tampak dinamikanya. Satu, dia bermain vertikal dan horizontal, tetapi lebih banyak ke horizontalnya, sehingga vertikalnya ini lebih sebagai penarik perhatian. Dan kalau kita lihat bervariasi, tidak semuanya tipis tetapi juga tidak semuanya tebal, ya kan? Kita lihat beberapa garis ini merah, oranye, ini kan juga tebal. Tetapi ada garis hitam ini yang yang tipis-tipis. Tipis-tipis tapi ketemu tebal. Ini kan kesannya, nah ini ada kemungkinan dua. Satu, hitamnya yang ini. Ini menarik ini. Ini pintar, pintar dalam teknik ini. Hitamnya yang ini hitamnya ini. Ini kemungkinan sekali adalah background-nya. Tetapi hitamnya yang kecil-kecil ini yang ada di atasnya. Nah, ini termasuk cerdas. Jadi memainkan teknik. Misalnya, atau bisa juga yang hitam ini tetap background, artinya di chat yang ada di belakangnya, tetapi awalnya ditempeli, misalnya ditempeli pakai isolasi, terus di sini pakai isolasi dikasih hitam dulu, kasih hitam, terus tempelin isolasi, ada yang kecil, ada yang tebal gitu, terus dikasih warna yang ini, orange dan kuning ini, terus nanti setelah selesai isolasinya dilepas, itu juga bisa. Atau hitamnya ini memang background dulu, nah nanti yang di sini dikasih aksentuasi ini. Termasuk cerdas ini, dan kita diulangi lagi dengan yang putih, dan diulangi lagi dengan putih dan warna-warna oranye, kuning. Nah, ini kan sangat aneh, sangat dinamis garisnya. Beberapa pertemuan yang lalu ketika kita mencoba menilai gitu kritik seni, itu ada yang garisnya itu aja. Kontur hitam dan sama. Nah, kali ini enggak, garisnya bermacam-macam. Ada yang oranye, ada yang merah, gitu. Oh, bagus. Oke ya, kita berani nilai B pasti lebih, B plus lebih lah, BA. Amin belum, karena masih belum ada sesuatu yang menggegak, yeah, gitu kan. Tapi ini secara artistik juga sangat sangat potensial. Oke, kita kasih namanya BA Mas Garing Gesang Cilacap. Oke, kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Mas Garing Gesang. Baik, sekarang kita ke Mbak Putri Pratiwi dari Jalan Geger Kalong. Geger Kalong itu mana ya? Saya kok pernah dengar ya Geger Kalong. Geger Kalong mana? Ada sih sini, tapi kalau ngecek jadi lama ya. Gak apa-apa ya, cek sebentar ya. Geger Kalong itu mana? Susah, gak usah. Ah, ini bisa. Geger Kalong, gak usah wis. Nanti aja. Oke, nanti yang teman-teman yang tahu lah, komentar ya, Geger Kalong mana. Baik, sekarang kita ke Mas Mbak Putri. Mana dini. Mbak Putri, ini masih terlalu datar, Mbak. Jadi semua warna disebar dengan merata, ya. Birunya disebar dengan merata, putih hijaunya dikasih putih-putih sama gitu kan. Jadi kurang ada dinamika yang kuat gitu. Ini masih terlalu rata, terdatar gitu. Ya. Oke, okay. Ya
B kurang ya, B kurang. Kurangnya 2, CB enggak, CB. Kurang, tambah kurang lagi ya. B kurang, kurang. Oke. Sekarang kita ke karyanya Mas Heri Susanto. Oh, Mas HS itu Heri Susanto. Ini Heri Susanto ani ya? HS Painting itu ya, yang tadi ya, yang apa ya? Yang ya tadi sudah ya, Mas HS sudah ya. Baik, Pamulang. Pamulang itu mana, Mas? Pamulang. Jawa Tengah, Mas. Oke, sekarang Mas Ben. Assalamualaikum. Mas Kulat Nima, alhamdulillah ya. Sekarang kita ini unik ini. Unik ini. Unik ini. Warnanya warna. Oke. Beres warnanya ya. Unik ini. Ini apa gitu kan? Ini kan unik ini. Ini bentuk apa? Ya itu, uniknya ini. Ini kan bukan apa-apa. Tapi tiba-tiba ini kasih putih yang perpaduan antara bentuk-bentuk. Wah, ini mengulang lagi. Wah, ini cerdas ini. Jadi bentuk yang kecil ini, yang di tengah ini adalah pengulangan dari bentuk yang besar ini. Cuma dengan komposisi yang berbeda. Kalau di sini kuning, kuningnya jadi yang di sini. Ini putih, ini merah, ini oranye, dan di sini kuning. Wow, ini cerdas ini. Ini. Menarik ini. Menarik, unik ini. Ya, karya yang unik ini. Asik ini. Ya cuma ini, Mas. Menghilangkan keraguan-keraguan ini, Mas. Kita masih melihat ini. Masih keraguan-keraguan di background ini. Ini ya. Itu usak bingung ini. Salah. Oh, benar ke salah nih ini. Ini masih kan. Masih terlihat ketakutan di sini. Padahal di sini berani loh ya. Ini kan berani sekali ini. Enggak mudah ini. Enggak semua orang berani membuat goresan seperti ini. Seret. Oh, ini kan kemarin banyak seret gitu takut baleni nih. Pinggire digeser kali ini. Ini buat padahal ini ya. Dengan warna terang garis sekali. Ini kan artistik banget ini garisnya ini ya. Oke. Ya, menarik. Unik lah, lebih tepatnya unik ini. Unik secara komposisional unik. Dan bentuk-bentuknya ini ya unik. Opo bentuk opo ya. Menarik ya. Baik. Apa ya? Tapi nek murni belum lah ya. Belum. BA ya jelas. BA jelas ini. BA jelas. BA plus. BA plus oke. Amin wanita ya. Amin itu saya masih ragu di sini. Ragu-ragu ini masih ini piye iki kok iki wedi-wedi ini ketakutan banget ya di sini ini sama ini loh Mas ya, bentuknya ini plastisnya ini kurang enaknya di sini ini loh, tiba-tiba metu sithik ini aduh rada kurang plastis ya. B plus okay. Amin. Amin. Tapi kok durung ya. Wah, durung abet ya. B plus. B plus besok bikin lagi ya. Sorry, B plus. BA plus. BA plus besok bikin lagi yang lebih unik ya, Mas S ya. BA plus itu sudah A. BA plus itu sudah A. Mungkin ini dosen yang lain bisa memberikan A. Saya yakin ini dosen yang lain bisa memberikan. Oke, okay. Tapi juga bisa yang kurang B juga bisa. Gitu. Jadi ya memang itulah karya seni. Tetapi umumnya range-nya tidak terlalu jauh. Saya pengalaman di kampus misalnya ada 3 dosen itu jarang yang 1C dan 1A itu hampir nggak pernah lah, nggak pernah. Paling banter ya itu. Nah, misalnya saya B, teman saya B plus,
teman saya yang lain ini nanti range-nya tidak terlalu jauh. Baik, sekarang kita ke karyanya Mas Fadli. Fadli di Jakarta. Mas Fadli, kita lihat karyanya Mas Fadli sambil melihat komentar teman-teman. Kok nggak ada komentar? Apa mati nih ya? Bentar. Mati bagaimana? Oke, cek dulu teman-teman. Bentar. Malah ada pelan ini. Oke, kita lihat. Loh, oke, biar ini ada. Ada donat mana? Wah, jen. Marah dia mingin-mingin nih. Seni donat. Nah ini tuh ternyata sudah banyak nih. Oh, Geger Kalung Bandung. Oh iya, Bandung ya. Oke. Ya, ya. Saya dulu pernah hidup di Bandung itu setengah tahun dulu sebelum kuliah di ISI. Saya magang di tempatnya Jehan. Pak Jehan, Jehan lukis yang buta itu. Nah itu sering dengar itu Geger Kalung. Mana tadi? Ternyata sudah terlalu banyak ini. Sebentar, saya cek dulu ya. Sebentar. Aduh, ternyata banyak tadi. Berarti agak nanti. Tadi sampai mana ya? Ini, Mas Rafa, tolong di. Ini. Hadir maaf Pak, jarang masuk Mas Krisna. Assalamualaikum. Nah, dari Pak Madani. Oke, ini sekarang saya bacakan ya. Audio aman alhamdulillah. Mas Dosen yang kemarin dapat A ada kuningnya gak sesuai tugas. Cek. Wah, ini di cek karo Mas Sabda Sun. Ini sudah. Ya, oke. Sebentar, Mas Sabdasu. Sebentar, maaf teman-teman. Mohon maaf. Saya itu sedang sebentar. Ini karena saya ini sedang terkunci ini. Sebentar, ada yang dodok-dodok. Sebentar ya. Mohon maaf. Oke. Saya sudah pulang ya. Alhamdulillah. Jadi saya masuk langsung naik ke genting. Nah, ini kan ruang kerja saya ada di atas, terkunci. Istri dan anak masih di luar. Saya naik langsung ke genting langsung ke sini ruang kerja. Oke. Mana ini tadi sebentar. Jadi ribut. Aduh, Mas Sabdasu kemarin dapat A, ada kuningnya agak sesuai tugas. Waduh, ngecek kena ini. Ya, rapopo, kita cek. Mas Adi, mau sih. Masa, wah ini. Saya senang tapi kalau teman-teman ada, ada. Oh, ini ya. Waduh. Wah, ini Mas Abdasi ini termasuk kritis dan peka dan jeli. Pintar melihat. Tapi yo bener Mas Abdasi, bener. Jenengan bener Mas. Wela. Aduh, rasanya dapat wadah ini kemarin kita andalkan kan ada berapa yang tuh yang baru dapat satu kan kalau ini di cancel ya wes rapopo ya yang namanya ketentuan yang namanya memang aturannya begitu ya mau apa lagi. Mohon maaf Mas Ade Badru Zaman karena Mas Abdasu melaporkan sehingga Anda yang dapat A menjadi disilang. Waduh, silakan nanti komplain sendiri dengan Mas Abdasu. Mas Abdasu, jangan lari. Anda malam ini tidak bisa tidur, akan dihantui oleh Mas Badru Zaman. Oke.
Ya, saya iki Mas di Wapu. Assalamualaikum Pak Dosen. Dari Tegal alhamdulillah hadir, Pak. Maaf ini jalan masuk. Wah, Mas Badrul Zaman iki ya iki. Mas Badrul Zaman udah mulai musim tanam. Lah ini Mas Badrul Zaman itu yang barusan kan? Yang ini Mas Badrul Zaman enggak masuk kemarin dapat sekarang dilaporkan oleh Mas Sabdasu. Ayo terserah nanti teman-teman berdua silakan berembuk sendiri. Mas Bitamak oke, Mas Wayudin, Mas Rafa, Mas Sigit. Lho, Mas Sigit matur nuwun sudah hadir, Mas. Mas Mustofa, tolong dilihatin lagi Mas Dosen yang dapat nilai A. Berarti sama tidak sesuai materi tugas, Mas Mustofa sudah diproyok ya Mas Badrul Zaman. Iya, rasakan Mas Wayudin. Yang kemarin dapat nilai A gimana Pak? Ini dikeroyok meneh. Mas Ayudin, Mas Sigit Nugroho kelas ekstensi ini mah. Oke, siap. Matur nuwun Mas. Mas Sigit panjenengan ini. Saya sekali waktu nyenengan hadir di sini ya. Mas Sigit ya. Oke, Mas Betamat, wah masih belum terima. Siap. Oh, Mas Abang. Mas Ayudin iyalah Pak punya saya gitulah. Ini namanya ini apa namanya? Apa gitu nih? Balas dendam lah ya. Oke, yang penting saya semangat siap. Belajar, jangan turun ke jalan, terus demo aja siap. Masih kenggo, Mas Adin. Cara pandang Pak Dosen mestinya berbeda. Yo enggak, nek memang tidak sesuai dengan ketentuan ya, tidak lah ya. Kita kan. Ini semakin membuktikan bahwa yang ditolak itu belum tentu nilainya jelek. Nyatanya kita sudah melihat dua karya yang dapat A tetapi ditolak, ya kan? Yang dulu kan yang apa hijau-hijau itu ya. Oke, kemarin warna dingin ada kombinasi panas lingkaran kuning. Ini beda mana apa ya? Warna dingin ada kombinasi warna panas lingkaran kuning. Oh iya yang barusan ini kan? Oke. Oke mas, malam Pak Dosen, saya nyolak silahkan. Betul, salam dari Pasar 19 NS. Apa itu apa menurut Bapak? Waduh, mengatakan itu masuk di kuliah teori. Masuk di kuliah teori, pertemuan pertama itu udah pengertian seminggu ke sastra. Oke, Mas Utama mohon baca tutur suara hati kami Pak Dosen. Siap, alhamdulillah, matur nuwun. Alhamdulillah istri dan anak saya sudah pulang dan mengirimkan air putih teman-teman. Sekarang mohon maaf karena saya dari tadi kekunti tidak bisa minum, tidak bisa ngopi. Sekarang saya ngopi, minum dulu ngopinya nunggu istri buatkan. Semoga bismillah ya Allah. Aduh. Ya nanti pergi. Saya pulang dulu kan enggak bawa kunci. Inilah bismillah saya. Mohon maaf ya, ditunggu teman-teman. Bismillah. Oke, ini aku seneng ya, seger ya. Oke, teman-teman, matur nuwun. Sekarang, mana ini ya, tadi ya, regasinya, itu ada birunya. Gimana lagi ini, itu ada birunya itu. Ya, yang mana? Iya, Pak, tugas punya saya ditolak aja. Itu ada birunya, terima kasih, Pak. Saya apresiasi karya kemarin memang bagus dan pasti ada nilai A, tapi tidak sesuai sudah beres. Dalam satu lukisan apakah ada jumlah atau ukuran dinamikanya Pak? Enggak, ini soal rasa. Jadi bagaimana kalau satu saja sudah bisa membuat menarik ya? Bisa. Geger Kalong Bandung, oke, Mas Cilacap. Oke, Bandung, oke, Gagamanua. Pamulang Tangerang Selatan. Oh iya ya, sudah pernah ngirim ke sana ya, ke Tangerang kalau tidak salah. Assalamualaikum, waalaikumsalam Mbak Yovanka, Pak Denny, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terima kasih. Nah, oke, sekarang saya teruskan dulu nggih. Saya teruskan ke Mas Fadli, Jakarta. Ini ya, sudah ya sampai. Wah, iki ya. Duh, iki padahal ini sudah jadi cover kan, sudah jadi thumbnail untuk kuliah malam ini. Semakin dilihatin, wah, diincip engko bengi tak laporke. Ono kuninge ora oleh. Iki ya wis oke. Yo. Iki. Opo ya ono donate barang. Ini warna beres ya, aman ya.
okay, aman. Sama dari kanan ke kiri, bentuknya sama, warnanya sama, tonalitasnya sama, enggak enak, enggak enak. Tekniknya sama, warnanya sama, jadi datar. Mas koyo opel aja, kayak wallpaper aja kan. Oke, okay. Yo, inilah CB lah ya, CB. Mas Fadli, CB. Kurang greget mas, kurang greget, gregetnya mas. Semangat. Sekarang kita ke Joni Widya Putra Markam, Garis Gesang Cilacap. Saya pernah ngukis di Cilacap di Cilacap. Mana itu? Yang ada keratonnya itu bukan Cilacap nih ya. Cirebon. Wah, beda Cirebon sama Cilacap. Oke, sekarang saya bacakan lagi sambil ditunggu war-warnya. Kirain lukisan Emang As. Wah ini anu ya, senang main Emang As ya. Emang As imposter apa investor? Wah ini nilainya mas, ini temanya Emang As pasti ini pak. Yang mana? Waduh yang, oh yang itu ya. Oh yo, aja lo. Saya itu tahu Emang As itu karena anak saya yang main. Tapi maksud sih saya nggak tahu lah ya. Tentu asal bukan. Sindi, aku yang tadi itu ya, yang unik itu ya, oh yang BA ya, yang BA ya, ah bukan, tapi yang unik itu apa tuh, BA plus iki yo, oh Mas AS yo, wah gantenan lagi Mas AS iki ya, nomor 29, 94, apa sih, ora kudu podo. Selera aku tuh podo. Oh iya tapi unik itu. Yang kecil sama yang besar itu kan beda itu. Orang aku tuh podo. Yo kebetulan mungkinlah sama dengan Emang As. Ya tapi masih anu lah ya, masih abstrak lah ya. Orang aku tuh podo gitu. Iya. Emang As apa bentuknya seperti itu. Wah saya enggak main lah ya. Main ya, wes impostor itu apa tokohnya? Amin. Selamat hadir lagi buat nonton sama kasih like nah, gini. Begini. Oke. Okay. Kita lihat tekniknya lumayan ya. Goresannya, warnanya dulu ya. Warnanya aman lah ya. Warnanya aman ya. Warna aman. Terus tekniknya lumayan. Ya, ini keluar masuknya garis ini lumayan. Tapi yo burung ono unik-uniknya apa masih biasa, belum ada sesuatu yang bikin unik ini. Terus belum ini ya, belum orang pedel gawe apa sesuatu yang mengganggu. Ini masih sama, nadanya masih sama gitu. Ya. Ya biasa lah, ya standar. Standarnya apa ini? Ya yo B. Standar B. B plus ora. B min. Mas Joni. Jalan, Joni kan. Joni. Oke. Sekarang kita ke Mas Muhammad Faisal. Ora nih. Mbak Desi. Mbak Desi ada di Kota Padang. Alhamdulillah, jauh. Oke, banyak teman-teman ya, alhamdulillah ya. Oke, sekarang kita lihat Mbak Desi. Nah, baca dulu aja daripada nonton untuk penuh donate warna panas pak. Tolak, ditolak donate. Donatnya yang dinilai. Wah, ingatnya ini. Jadi, sing ambil misalnya donat. Tadi kan dapat CB kan. Dapat CB ya tadi itu ya. Donatnya oleh A. Wah, ini ya. Wis mulai ini. Wah, ini wis aja. Sobo ini. Siapa ini tadi yang nyelekit ini. Panas banget ini. Donatnya yang dinilai. Mas Abda, wah. Mulai kurang ajar garung-ajar ini. Ya wis. Mas Wahyu. Wah donate panas kuwi lukisan ini dipersembahkan oleh Hanki Donat Matlat. mulai garap kancane iki. Wah wis ya ape. Mas Lulu, wah mantap BA+. Eka
Pak Eka terjadi error. Maksudnya apa? Warasi doa. Akenso atau namanya aburung gitu ya. Aburung. Ini belum keluar sih kayak. Mas Wat akhirnya Mas Ade Badri Zaman dimasukkan oleh Islam Reforma Kerta. Warna hitam biji gini, guyon terus. Waduh, ya Allah. Gelut ini, ya Mas Ngo. Gelutin dewe, waktu yang direngatus nih. Dari aja pulang. Mas Chris Cross, yang orang teknik lihat penilaian ini pusing. Apa, kuliah apa, orang jelas. Aturan ini apa, orang jelas parameter. Ya, apa-apa. Ya, gitulah ya, teman-teman ya. Kita belajar bersama. Masa es terjadi huru hara. Dan rame ini kayak alhamdulillah. Hati-hati penjara masa. Mas Eka rame. Koyo nonton. Ngerti. Ya Allah. Gini kalau saya wadah gini nih. Gak ada monetisasi loh teman-teman. Kalau saya sampai batuk. Itu monetisasinya. Dolarnya kuning. Jadi tidak ada yang mau apa memasang iklan pada video yang ada batuknya. Sebentar. Ya Allah. Oke, sekarang kita teruskan. Kepengen tahu sekat bareng kapan nih musik. Musik. Mas John itu ngirim dua kali kak sih. Wah, ya apa menaiki sih, ngirim dua itu. Wah, yang mana? Mas John siapa? Mas Joni, itu ngirim dua. Joni. Kita cari aja ya, Ctrl F. Joni. Ini satu kan? Di Joni. Joni. Mana telu ya, Mas? Mana? Ini. Oh, ini namanya. Oh ini, belum tapi ini Joni garis kesang, ini, lah kok kaya banget, Joni 107, Joni 92, waduh, ini wes payah ini, payah ini wes banyak kekacauan ini hari ini, waduh, yuk hapus wes yang ini. Joni, sing BA yang kita pertahankan lah ya, yang nilainya bagus, wah mawir ini. Mas John pisan, wah mas kali aja, wah jadi masalah gitu mas, wes malam ini terlalu banyak masalah ini, waduh mas, ini tak gulaan ini, garis kesang, wah ini buka kita hapus ini kuarian. Ya oke lah teman-teman, kalau semangat melukis oke, nggak apa-apa, banyak-banyakin semakin banyak semakin bagus. Tapi ya di kalau ini apa kuliah gini yang dikirim satu aja mas, kasihan temennya ya. Ini nggak usah kita lihat ya, yang ini ya. Apa mau dilihat nggak? Hapus aja ya teman-teman ya, hapus aja ya. Tapi aku pengen nonton nih tinggi, aneh-aneh. Aduh kok jadi angel kasus ini malah. Koyone ape simpen sih sebelum dihapus ya simpen ya. Sebelum dihapus saya simpen dulu aja. Enggak usah kita komentari teman-teman. Santai-santai. Tadi kan yang satu sudah dapat BA ya. Oh ya wes simpen aja ini paling yo lama masuk ini ya. Oke. Sebentar ini kita hapus aja. Wes payah ini hari ini. Aduh. Ya wes saiki ke Mas Mbak Desi. Ono penek nanti kalau ada masalah sampaikan aja biar semakin semrawut. Oke, mana ini? Ini gimana tuh teman-teman? Oh, salah. Nah, ini ya. Oke, sekarang kita ke ini ya. Nama teman-teman. Oh, jadi balik ini piye? Gimana jadi rusak ini? Wah, gara-gara caca ini. Ya, siapa pula ya? Kita baca yang di sini aja. Mbak Desi dari Kota Padang. Alhamdulillah, jauh nih. Kota Padang. Nah,
tadi yang muter-muter itu belum ya? Yo ini ya, yo wes kita lihat dulu. Ngirim dua itu oke. Selamat Mas Wis, tugas saya emang gak sesuai, tapi waktu ngerjain tugas belum tahu. Coy, jadi itu gak sengaja jadi coy. Niatannya cuma warna dingin dan warna panas, oke. Tidak boleh ada dualisme kiriman, maksudkan ya, satu siap. Mas, kalau jadi tugas kedua itu masuk banget tuh Mas, bagus kayak madu, mantap seduh. Elcus S, yang bimin aja kayak kayaknya dia Mas Flat, oke yang dihapus ya. Oleh kalau gitu ya tetap yang kita ambil yang terbagus ya. Yang mau dihapus yang BA, wah ini kejem. Mas Flat kejem, kejem. Ini apa ini? Wah ini kaligrafi, kaligrafi orang oleh, kaligrafi nggak boleh. Langsung aja ya, biar tetap ya, yang kaligrafi nggak boleh ya. Mbak Desi, bukan kaligrafi Mbak. Ngeangset, beda. Sekarang ke Mas Muhammad Faisal. Iya, Jojo meneh, ono neh. Muhammad Faisal ada berapa? Muhammad Faisal, ada lagi enggak? Jadi saya pernah lihat ya. Jadi bingung itu. Faisal. Satu. Ono neh. Ono tiga ya, Mas. Mana? Saya itu ono telepon meneh. Wah, bentar. Jadi sementara kok telepon sedang kuliah sebentar sedang kuliah. Oke, sekarang nanti Mas Faisal ya wes kita lihat aja, nanti kalau ada yang protes baru kita cek lah ya, kita lupa ya saya Mas Muhammad Faisal. Oke, ini mana warna biru nih, ora lah ya, wah udah nggak usah dikritik terlalu lama, nanti tidak malah orang rampung-rampung. Yang orang masuk tugas kita lewati aja. Mbak Ena, Denpasar, oke. Mbak Ena, Denpasar. Nah, saya baca dulu, ngapunten telat pak, wah rame-rame ini, mas bagus ini. Mas lu udah ojo seru-seru Pak Deni oke. Sudah jangan berteman. Wih lo malah. Malam ini meriah. Meriah itu besar atau kecil teman-teman ya? Sekarang saya mau tanya. Meriah itu besar atau kecil? Meriah. Meriah itu kecil, kecil. Karena yang besar oh, bebek ya. Ah meriah itu kecil, yang besar bebek ya lah opo iki. Wah ya sing ora ngerti ora apa-apa. Karena meri itu anaknya bebek. Oke. Okay. Enggak ada hubungannya, lewati saja. Garing. Krik 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 krik. Halo ora ngerti guyu. Awon ning kene guyu ya ora iso metu ya. Oke. Okay. Malam ini meriah. Wah ternyata ada karya siluman nyelip. Sopo maksudnya meneh iki? Mahasiswa mumet dosen nih. Oh rame. Wah, yo rame banget. Hadir Pak Budi monggo, seru banget penilaian hari ini sampai ke Magelang. Siap, asing. Sabar Pak Deni, beres. Wes, muka-muka. Kayak ini, mau memang miring gini. Miring atau mana ini? Warna? Ini sebenarnya oke lah, warna panas. Tapi belum terasa sih sebenarnya warna panas. Tapi nggak apa-apa. Karena secara keseluruhan sudah beres. Ini memang mencari format yang tidak persegi ya, nggak apa-apa. Formatnya begini boleh. Tapi ya tetap di cropping begini. Karyanya aja di cropping kalau memang seperti ini. Baik, untuk goresannya masih ini sih, masih terlalu sama, monoton, sama. Ya kan? Di sini semua sama. Goresannya sama warnanya. Ini dimainkan tonalitasnya, ada yang gelap, ada yang terang, ada gelap ketemu terang, terus goresannya ada yang besar, ada yang kecil gitu kan. Itu nanti akan menarik. Ini ya terlalu biasa ya. Bimin kok CB Mas? CB lah ya. CB belum menunjukkan sesuatu yang istimewa kan. Besok bikin lagi ya Mbak Ena ya. CB oke.
Sekarang kita ke Pemalang, ada Mas Hadi Siswanto. Mas Hadi Siswanto. Itu semak jam songo meneh. Oke, enak ya. Oke. Mas Hadi Siswanto. Oke, saya baca. Ini coba ini. Tampilkan. Oke. di Bing Classroom. Nah, yo, sik. Sing sabar, Pak Hadi siap. Sesekali dibikin classroom gitu Pak, siap biar saya ditanya jawabnya loh. Oke. Tapi nganu nggih. Saya enggak punya yang berbayar nih. Zoom saya gratisan. Ya rapopo lah ya. 40 menit enggak apa-apa ya, nanti kalau sudah rampung tutup gitu ya rapopo lah ya. Oke, enggak apa-apa, nah, kita buat sesi Zoom. Terus caranya biar. Oh, caranya saya tulis di link anu ya, di link video. Tapi gini, kalau Zoom yang terjadwal itu cuma 30 menit. Tapi ya sudah apa-apa lah, ya kapan-kapan. Harap nanti kalau terputus ya saya tulis lagi di komentar. Oke, bisa. Gampang lah ya. Oke, siap. Matur nuwun masukannya, Mas Bagus. Bebek ya, tarik isi. Saya ngerti berarti. Ngerti, bebek. Ya. Oke, masih belum. Mari, oke, sesok jumpa. Siap. Oke, karena banyak yang aneh ya. Banyak yang mengikuti. Ya, saya yang aneh ya. Saya apa namanya? Saya buat ya. Tapi itu loh ya. Zoom saya zoom gratisan. Setengah jam. Mas dosen yang nilainya A dapat kaos Painting Explorer. Wah, ini malah duwe pikiran saya apa namanya? apa kayak jenenge istilahnya? Merchandise. Wis misal lah, gampang lah. Itu masalah gitu-gitu. Wah, ini ora kena iki. Ada opinnya ini ya. Kita silang aja. Kita silang. Oke, ada pink di antara biru. Mas Zidansi dari Rawabuntu. Mana ini Rawabuntu? Rawabuntu. Oke, saya baca lagi. Selain Zoom bisa kok Pak pakai Google Meet. Nek Google Meet enggak ada anu ya? Enggak ada apa namanya? Enggak ada batasan ya? Oke. Google Meet, Google Classroom. Wah, tambah angel-angel lagi nek sing bahasane Google Classroom iki saya enggak pernah ya. Saya kalau kuliah itu malah pakai WA. Grup kalau di apa namanya di kampus itu. Ya wes, Zoom atau Google Meet ya, ya. Zoom atau Google Meet. Oke. Ya. Ya, kapan lah ya? Pertemuan mendatang buat teman-teman ya. Oke. Ya, sekarang kita tapi piye? Habis nanti tak pelajari dulu ya. Ini berarti pakai share screen itu ya, teman-teman ya. Baik. Ini apa ini? Ya orang itu. Oh, sono bentuke warnanya enggak tepat. Ada bentuknya, warnanya juga tidak salah satu, no tulisane nah gitu. Oke, kita tolak. Sekarang Mas Mat Muhammad Adam Dardiri, Kota Batu, Jawa Barat, Jawa Timur ya, Batu Malang ya, Malang. Oke, sekarang kita lihat, saya baca dulu. Oke. Pakai Google Shuttle for Education Classroom Online Teaching pakai Meet. Tambah angel, mumet aku ora iso. Sing angel-angel, saya itu bukan ahli teknologi yang piawe. Wes yang gampang-gampang aja lah ya. Ini apa ini? Warna panas dingin mah enggak bisa lah ya. Campuran ini warnanya. Campuran. Kita tolak. Oke. Terus Mas Muhammad Fauzan Al Alif Cilacap. Cilacap banyak ya, ada dua. Oke. Sekarang Google Meet enak Mas Yusen, siap, gak ada batasan. Ya wes Google Meet ya. Oke. Google Meet. Oke. Ini apa ini? Warna apa ini? Warna apa ini? Tahu nggak teman-teman ini? Warna rada hijau ya. Ini hijau ini. Hijau apa-apa. Wah iya, ada hijau-hijau ini. Besok kalau motret yang jelas.
Ini hijau toh. Hijau ya. Hijau teman-teman. Hijau ini. Hijau lah. Hijau. Hijau atau efek? Hijau lah. Kalau masalah efek nanti mau ributnya harus masuk dulu ya. Ya ini. Kita tolak ya. Itu terakhir-terakhir boleh lah warnanya macam-macam. Yang pertama memang masih warna. Belum kasih tugas yang ketujuh ya. Tugas ketujuh sudah kita pakai makna. Makna di dalam seni lukis abstrak beda sekali nanti cara memaknai seni lukis abstrak dengan apa namanya dengan lukisan yang lain. Baik, nggak usah ngel, ya wes, ya kadang orang ahli seni lukis apa pun mas ya, Google Meet kuwi wae lah, maksimal 125 orang, waduh, ribet meneng lah, wes. Ya lihat nih gentenan aja ada yang di Google Meet, ada yang apa di YouTube itu nggak lah. Kalau nanti kan tetap di YouTube, terus ada yang di Google Meet itu ada. Guys, online aja. Wah, no masalah meneh nih guys, menuju nomor ini ki burung moco itu. Aduh, ini apa ini? Pak dosen di nomor 106 Johnny W. Putra itu tugas ketika warna panas dan dingin. Lah kok dihapus? Lah kok iso warna mana tugas ketiga kok masih di sini wong belum dapat tugas kok. Waduh 106. Wes kadung tak hapus Mas. Mas Gesang Multimedia Advertising. Lho kok iso tugas nomor 3 kok tugas ketiga kok masuk di apa namanya? Google Form tugas 1 padahal kan belum kan. Belum dikirim kok belum dikasih. Wah, kira do repot ya satu dia apa sih? Wah, mau sapa sing laporke wis dadi masalah dhewe sana ya. Aduh, mohon maaf Mas Kesang. Ya wis payah kok yang barusan ya. Oke, angel. Walah masalah teknik angkat tangan podo Mas, aku masalah seni angkat tangan mung seneng nikmati tok. Seneng kok. Oh, ya, apa namanya? Ya yang penting bisa menikmati. Sekarang ke Mas, oh ini ya, Mas Jangin. Oh ini gini Mas, coba Mas perhatikan Mas. Ini ya, variasi, apa namanya, variasi. Ada beberapa warna yang halus, gradasi gitu kan. Ini kan dari, warnanya aman ya, warna panas ya. Dari warna apa oranye ke kuning muda gini kan. Wow, ini menarik ini. Terus di sini ada beberapa warna gelap merah. Ini lihat teman-teman ya. Ini garisnya yang ini ya, garis ini. Ini enggak spontan ini. Masih belum luas banget belum, masih ragu-ragu. Tetapi karena dia bersanding dengan garis-garis yang sama. Ini kan garisnya relatif sama, nilainya relatif sama. Orang justru cepret menjadi pelan gitu enggak? Ya. Maka harmoni, dan dia bisa membuat dinamika. Dinamikanya di mana? Coba ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang jelas. Ini kan garis yang jelas. Sementara di sini ada garis yang tidak jelas, ya. Warnanya, ya, ada yang agak tua, ketemu agak muda, gitu kan? Ini sementara ada garis putih di tempat yang terang. Oh, menarik kan? Ini ada garis hitam. Wah, terima kasih anak ayam. Wah, dikirim oleh anak saya, teman-teman. Donatnya sampai sini. Terima kasih. Ini sedang lagi. Ternyata yang tadi ada donatnya sekarang sampai sini teman-teman. Masih luar ya anaknya. Iya, soalnya tadi kita bertiga memang di donat. Oh gitu ya sayang ya. Ini ayah sedang live, sedang menilai kuliah lukis abstrak yang tadi pas fotonya itu ya ada donatnya. Sebentar ya sayang ya. Ya tak teruskan dulu ya. Oke ya teman-teman. Mohon maaf. Oke, ini menarik ini. Iya ya, yang juga lapar kan. Sorry aja pulang, belum mandi lagi. Ini ada yang gelap ini. Wah, alhamdulillah ada kopi juga. Terima kasih alhamdulillah. Kiriman kopi teman-teman. Saya kalau sudah ngopi gini rasanya maklum.
Who is Tangkut? Sebentar ya, sedang lagi. Oke, teman-teman, ini menarik ini ya. Ini, wah, ini luar biasa. Ini luar biasa. Ini kesadaran dinamikanya ini. Wow ya, ada yang gelap ketemu terang. Terang ini yang sering saya katakan ya. Ini kan belum, padahal saya belum menyampaikan itu ya. Belum menyampaikan ini. Ini ada gelap ketemu terang. Sementara ada terang ketemu terang. Terang ketemu terang dalam gradasi. Ya kan, ada ini gelap ketemu gelap. Wow, ini. Siapa lagi? Galang. Luar biasa. Mas Galang dari Kediri. Pare Kediri. Nah, kita lihat ini. Judulnya apa? 103. 103 pada. Daerah saya enggak ada. Oke. Astrak lah ya. Oke. Kita kasih A ya. Oke. Ya, ini kayak tangan gini tapi ya bukan ya. Bukan. Kayak aja enggak masalah. Tapi bukan. Oke, ini astrak. Wah, menarik ini. Luar biasa ini. Kita kasih A. Mas Galang Agung Bakti Aji atau Galang A B dapat A. Alhamdulillah ada gantinya. Semoga tidak diprotes oleh Mas siapa tadi, Mas Abdasu atau siapa yang tadi protes ya. Oke. Wah, jangan salah masuk Google Form. Si. Sambil buka. Oke. Ini sudah selesai. Nah, ini bisa untuk thumbnail ini. Wah, si. Wah, keren. Ini yang muncul nilai saya. CV. Ya. Aduh. Masalah teknik angkat tangan lagi ya, Mbak Irna, akhirnya muncul nilai saya CB itu sedikit oke, aku gak oke Pak. Iya, maksudnya CB itu sedikit oke atau gak oke Pak Dede? Maksudnya Mbak Irna, akhirnya muncul nilai saya CB itu sedikit oke atau gak oke Pak Dede? Ya gini, CB nilainya kita dari inilah ya, C-min, C plus, C++, CB CP plus C, nanti enggak A gitu, Mbak Ena ya. Terus pilih ya, jadi kata ditanyakan sama Mas Plak, Mas Elcus, wah ini keren, Mas Bagus ya karya, buat sesi pertemuan aja Pak, ya. Mas Vira Susandri, malam Pak Deni saya mau tanya untuk tugas 7 berarti diselingi sama kelas teori ya Pak? Ya, atau nanti saya selingi teori atau sekalian teori secara gas itu, tapi saya pengen 4 karya terakhir itu biar bisa istimewa gitu. Jadi nggak apa-apa teman-teman, buat dulu sendiri nggak apa-apa, bikin sendiri dulu, dan kan teman-teman kan seniman kan, bukan seniman tugas. Dan ya, bedanya seniman dengan seniman tugas itu, nek seniman tugas ini orang tidak tugas pelanggaran, tetapi kalau seniman beneran itu ada tugas, tidak ada tugas tetap melukis. Laku tidak laku tetap melukis, dipuji dihina tetap melukis. Nah, itu seniman tenanan gitu ya. Silakan membuat karya sambil kita ngobrol gini, penilaian, dan nanti tugas ketujuh benar-benar sudah punya banyak ini apa interaksi dengan teman-teman gitu ya. Terus besok bisa reunian ini, siapa tahu kita apa bisa setelah tidak ada pandemi kita ketemu gimana, lukis bareng, lukis abstrak awur-awuran gitu kan. Oke. Tabaruan iki Pak. Oke, jian lucu tenan. Oke, sekarang kita lihat ini ya. Salah masuk Google Form sopo meneh ini. Mas Fajar. Ini warnane oke warna ya, tapi ora jelas. Iki lho Mas, kita mesti menghargai karya di toko-toko ini pakai apa? Kertas ABS gitu ya. ABS ya, mampu terus di toko
dihargai toh, kecuali memang ini sengaja ditukuk-tukuk sebagai teknik apa namanya tekstur kan gitu, tekstur karena sekolah ini kan tekuin yang tengah terus bentuknya ini datar jajaran dari sebelah mana sama disebar dengan sama ini apa ya kita kasih nilai C plus lah ya, C plus Mas Anan Nur C plus oke okay. C plus ya. Sekarang kita ke Mbak Tias Anggita Saharani dari Jawa Tengah. Kita buka Mbak Tias. Sudah jam 9 lebih loh Mas. Jam 9 lebih nih. Sudah jam 9 lebih lah ya, nggak apa-apa ya. Kita tunggu, saya baca dulu. Mungkin itu tugas masuk ke satu Chrome. Mungkin itu 3 tugas masuk satu Chrome. Apa meneh iki mak bingung. Kalau memang gitu dian lah. Ya apa meneh iki. Ini apa aja ya. Warna apa? Lukisan ini ya. Ini kalau warna terangnya sini, gelapnya sini. Ini hanya bermain di tengah-tengah gini. Main tengah-tengahnya jadi kurang dinamikanya kurang. Kita kasih CB ya. Gitu. Itu karyanya Mbak Tias. Sekarang kita ke Malang ketemu Mas Muhammad Junaidi. Wah ini kok sama? Oh, Mbak beda. Yang satu apa namanya? Yang ngobrol Mas Muhammad Junaidi ya. Oke. Sekarang kita cek dulu. Oke, sambil apa nunggu itu. Gue udah ada Mas. Oke. Ya bisa itu harus Mas Abasu minta grupnya dong teh. Wah kalau ada berarti saya belum masuk ya, monggo saling berkomunikasi gitu. Pak Mada saya tampilkan dulu, saya tampilkan. Oke. Mas Fuad Anjar A hati-hati. Oh nek ono sing ati incim kalau Mas Fuad Mas Abasu Mas sopone sing galak-galak iki Mas Wahyudin ana sing adi wincer iki wah ya, akan dihancurkan. Oh malah iki mau makasih ya. Wah ini kita dulu. Oke, saya nilai A malam ini masuk, sepakat imajin saya dibuat kemana-mana. Pesan ditan awas. Loh, kok enggak ngono ya? Enggak muncul ya. Oke. Nah ini warna dingin. Oke ya warnanya ya. Nah kita bisa melihat ini tekniknya juga itu, tapi kusam-kusam kabel mergo foto ini kusam. Tetapi secara kebentukan karya ini menarik. Karya ini menarik secara kebentukan, coba lihat ya. Beberapa goresan-goresan ini ditempatkan dengan enak. Ada yang apa goresan-goresan melingkar seperti ini, tetapi tiba-tiba ada semacam arsir ya kan, kecil apa pendek-pendek ini, terus ada titik. Nah ini bentuk-bentuk seperti ini artistik. Dan kita lihat kalau ini kita pakai sebagai ini ya, sebagai aksen-aksen atau ornamen-ornamen yang ada di atas ini, ada di depan. Kita lihat backgroundnya, yaitu ini warna-warna, ini warna-warna yang cenderung ke apa, warna-warna pastel ini. Ini menarik kan. Nah belum lagi ada ini. Ini sayangnya kayaknya fotonya yang kurang bagus. Ini pakai apa, akrilik ditambah yang lain. Garisnya oh ya ada potensi untuk apa, untuk spontan Pak. Meskipun masih ada yang masih ragu-ragu, tapi secara keseluruhan jauh. Artistik ini ya. Oke. Ini kalau tinggal ditambah lagi suatu apa ya, bentuk-bentuk yang center of interest misalnya, penekanan-penekanan dengan aksentuasi yang kuat misalnya di sini di colok putih set sehingga di sini menjadi kekuatannya misalnya. Wah itu benar. Oke, ini B plus, oke, B plus plus
BA belum, B plus plus. Royal Blue, Royal Blue. Oh, boleh. Mas Muhammad Junaidi kok Royal Blue di? Oh, judulnya B plus plus. B plus plus. Oke, tenang ya. Sekarang Mas Nasrul Suheri, Jakarta. Kita ketemu di Jakarta. Oke, oke. Sekarang Jakarta. Sambil lihat ini, benar saya tampilkan dulu, Mas Nasrul tampilkan. Yang belum masuk WA, panjang informasi silakan gabung. Mas ini juga WA. Waduh telat. Yang sabar Mas Joni. Hei Mas Joni sing dia sing mau masalah. Loh, iki ana meneh. Se Nurul Suheri lho. Ana meneh iki piye iki? Loh tadi kok sudah ya? Sik Mas. Iki barusan oke. Ini Nurul Suheri apa tadi salahan lah ya. Ini yang tadi yang dapat anu lah ya, CB itu ya. Dapat CB. Ini CB. Tias ini. Gitu ya. Ini yang mana? Baiklah. Nanti ke oh. Oh. Itu burung malahan. Loh kok iso ya? Tias. Oh, salah Mas. Ini yang Nurul Suheri. Sekarang yang biasa sudah kemalaman nih. Udah habis ini ya. 21.30 selesai ya teman-teman ya. Sekarang 21.11. Oke, kita baca dulu. Oke, mulai kacau. Yang belum masuk ya, waduh telat. Oke, mohon bersabar sebentar ya. Nah, gua itu terpoy gunung-gunung apa gedung-gedung dengan apa pohon-pohon ini ya. Kita lihat ya. Mas Nasrul Suheri. Ini sing dinahi ya. Bukan ini yang sekarang kita ke Mas Tias. Ini Nasrul. Sekarang Mas Tias. Tias. Tias Anggita Sahara. Mbak Tias. Mbak Tias umur 105. 105. Siklus hati. Wah, iya man. Siklus hati. Tapi terlaluan ya Mas. Tias Pekalongan ini. Kok kotanya bisa ganti? Kok ini lagi? Kota. Loh ini bisa kota lagi. Wajar banyak. Aduh kacau gitu. Gini. Gak apa-apa lah ini. Karya gitu aja ya. Wes boleh kacau. Tuh. Ini oh, tapi ya enggak mesti lah ya. Ini bisa jadi enggak juga ya. Cuma komposisi lah. Enggak apa-apa lah ya. Judulnya tadi itu. Hati apa itu? Hati apa? 105. Ya. Siklus hati. Ini mungkin ya. Oke lah. Enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Oke. Lumayan tapi ya cek kaku-kaku ya. Ini terutama ini. Nah ini kalau teman-teman membuat garis spontan, cipratan spontan, ketemu dengan garis yang seperti ini, wah ini garisnya beda oleh kaku karena akan dipertemukan dengan ini. Coba kalau kita tutup segini ya. Nah ini kan terasa harmoni. Tapi begitu gini garisnya enggak. Tapi kalau gini aja jadi datar. Ini sudah upaya yang bawah ini bagus. Dan besok jangan sampai ada silo gitu. Oke ya, kita kasih nilai B ya. B, Mbak Tias. Terus yang tadi CB itu miliknya Mas Nasrul. Gitu ya. Oke, kita sampai nomor biro ya. Kita lihat ini ya, Mas Teddy. Oke, nah, kita tampilkan dulu. Harus ditampilkan kalau ada nomor gini nih. Kalau enggak muncul. Oke. Dicek ke monggo. Oke, kalau nanti tugas 2 saya Pak Desen. Warna panas dingin dihapus. Aduh, cek. Joni Widyaputra tugas 2 saya. Oh, gini. Ini Mas Joni, khusus Mas Joni lo ya. Khusus Mas Joni.
Mas Doni silahkan, Mas Doni silahkan ngirim kemana ya? DM saya aja, DM saya aja nggak apa-apa ya, Mas Doni atau ini, iya, yeah. Ke email aja ya. Tapi khusus Mas Doni lo ya, khusus namanya Mas Doni saya screenshot ya. Joni, Mas Joni Widya Putra, Mas Joni Widya Putra. Tugas 2 silahkan dikirimkan ke email paintingexplorerchannel@gmail.com ya. paintingexplorerchannel@gmail.com. Terus itu khusus Mas Joni Widya Putra. Karena tadi saya salah menghapus Mas Joni ini ternyata mengirim di tugas 1, di tugas 2 di Google Form tugas 1. Iki abek tenan garapane wow, tapi warnane ora pas ya. Wah ini luar biasa. Lihat teman-teman, luar biasa. Tapi yo warnane lah ya. Warnane belum masuk. Ini dinilai ini bagus nih. Tapi ya sekarang warnanya belum masuk ya gimana lagi ya. Ya kita tetap enggak bisa menilainya ya. Kita silang ya Mas Teddy. Mas Teddy. Aduh. Mas Teddy. Using api-api oke sing ditulak ya menani lah senang kepala ya. Oke. Gitu nggih Mas Doni ya. Terus Mas Ruli, Mas Ruli dari Pontianak. Kita ke Mas Ruli Pontianak. Oke. Nah, ini warna panas begini. Lumayan. Nah ini teman-teman termasuk harmoni di dalam membuat goresan. Nah, ini kita lihat. Dia memainkan cipratan. Ini Mas siapa tadi? Mas siapa nih? Mas Wan Rule. Mas Wan Rule. Ini memainkan cipratan. Nah, ini ada yang titik-titik ini cipratannya ada yang garis. Sementara garisnya ini Mas kita lihat. Lumayan bisa bersaing meskipun tidak sepenuhnya apalagi kalau di sini ya. Di sini ini masih ragu. Tetapi banyak yang jelas-jelas ini yang kelihatan. Ini bisa bersaing dengan ini. Dia mantap kan. Coret-coret ngambuk wah ceprot gitu kan. Ceprot. Nah, ini harmoni. Cuma tinggal memainkan ini aja, memainkan ritmenya, memainkan dinamikanya. Ini kan masih di starting sama kan. Sama, relatif sama. Pojok kanan kiri atas bawah relatif sama. Kuningnya ini disebar kemana-mana. Tetapi ini berpotensi untuk membuat karya dengan goresan yang spontan. Oke ya, kita beri nilai B plus ya. B plus bagus karena atau B plus plus ya. Berani nggak? Belum. B plus ya. B plus. Oke, sekarang kita ke Tangerang. Ada Mas Iqbal. Mas Iqbal. Nah ini sekalian 110 ya. Kita terakhir ya. Terakhir Mas Iqbal. Oke. Okay. Terakhir Mas Iqbal. Oke. Okay. Ya nanti masalah Google Meet, masalah apa? Kita kok Google Meet itu kayak anu Zoom juga ya. Nanti saya kirim link gitu ya. Saya kalau Zoom masih sering gunakan, kalau Google Meet jadi apa namanya? Jadi hostnya belum pernah, tapi kalau Zoom pernah, jadi bisa saya. Tapi saya coba Google Meet dulu ya, saya coba Google Meet. Terus kita, ya nanti saya coba dulu. Hey, ini jangan pakai tulisan dulu, meskipun ini tulisannya apa tempelan atau kolase, tapi belum. Tulisan itu beda lagi, teks itu beda lagi. Teks itu bukan abstrak, ya. Beda. Teks itu graffiti, kaligrafi, atau kolase teks, nah itu berbeda lagi. Oke, kita nggak pakai ya, apa, kita tolak diri. Oke, gitu ya teman-teman ya, saya sudah pengen makan donat kiriman anak saya, ini sudah 21.19, ramai sekali, nanti diri lagi Pak Jeniken ngopong, nanti. Baik, terima kasih teman-teman. Saya usahakan pertemuan penilaian. Ini Mas sekarang 110.
Masih ada 139 ya, berarti ada 29 lagi kita selesaikan lewat Google Meet atau Zoom. Nanti saya bikin linknya, nih saya sampaikan dulu. Terima kasih teman-teman hari ini atas reriungan kita, atas obrolan kita, atas pengertian kita, atas keguyonan kita. Semoga teman-teman semoga ini tetap bisa diambil manfaatnya, diambil bisa dipakai lah untuk teman-teman berkarya seni. Gitu nggih. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan, saya ada menyinggung teman-teman. Terima kasih. Kita ketemu ke pertemuan selanjutnya, nanti saya jadwalkan. Yang jelas Selasa malam saya nggak bisa ada acara, Rabu malam nggak bisa, nanti setelahnya saya kabari. Terima kasih, thank you very much, thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.